Alex dan Yo Enthusias. Pembahasan Invisionnya kali ini kita akan membahas tentang board. Board digunakan untuk menuangkan ide-ide kita ke dalam bentuk visual. Kita akan membuat baru board dengan cara menekan tombol plus ini. Kemudian kita bisa langsung create new board. Kita bisa pilih yang mana modelnya, kita pilih yang mana saja. Kita create. Di sini tidak akan terlihat apapun, tapi bisa kita drag and drop gambar yang kita punya ke dalam sini. Misalnya seperti ini. Kita bisa drag and drop di sini. Bisa kita beri nama. Untuk elemen-elemen lainnya pun kita bisa langsung pilih banyak, kemudian kita drag and drop ke dalam web browser kita. Modelnya akan seperti ini. Ini bisa kita atur besar kecilnya. Dan layoutnya pun bisa kita ganti-ganti. Kita pun bisa memasukkan jenis-jenis font sehingga bisa menjadi ide kita juga. Contohnya di sini nanti fontnya akan keluar. Atau kita juga bisa menambahkan warna. Kita klik tombol plus di sini. Akan ada warna di sini. Ini pun bisa kita atur-atur letaknya dan modelnya seperti tadi. Karena untuk proses kolaboratif, maka di sini kita bisa menambah orang lain. Kira-kira itu untuk board yang digunakan untuk menuangkan ide kita. Terima kasih.